Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, kami minta Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur untuk mengembalikan seluruh dana investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Dua, kami meminta Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur melakukan mubahalah atas kebenaran pernyataan yang menyatakan investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam itu hoax, dia mengatakan. Kemudian Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah presentasi bisnis batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. C. Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah terlibat dalam bisnis batubara dengan Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Dan D. Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur selalu mengalah dan telah mengembalikan investasi Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Dan ada yang satu orang telah dikembalikan sampai dengan 23 miliar. Sebagaimana klarifikasi Yusuf Mansur terbaru Desember 2021 di Dabu Channel. Kemudian 4. Apabila hal tersebut di atas tidak segera dipenuhi oleh Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur, kami akan datang lagi ke rumah dengan masa yang lebih banyak lagi dari sekarang. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.